Halo guys, saya lupa mau kasih tahu kamu. Hari itu yang jalan ke Pagalungan tuh ada jalan shortcut guys, jalan pintas sebenarnya. Tapi yang masa pergi ke Pagalungan tuh guys, kami terikut jalan lama. Jalan tuh dia panjang sikit, dia 48 km kalau ikut jalan lama. Dan ikut jalan lama tuh ada bahaya aja lagi guys. Yang orang-orang kampung di sana cakap kalau sebelah malam takut ada harimau, ada babi hutan atau ada beruang kan. Jadi ini jalan pintas ni dia ikut jalan company bani guys. Nama jalan ni adalah Jalan Jawala. Orang kampung cakap Jalan Jawala atau Juala. Jawala Plantation. Sebelum kamu meneruskan perjalanan, kalau kamu jumpa gate macam security ini kan guys, kamu tanya security itu di mana jalan Juala yang boleh tembus pergi Pagalungan. Sebenarnya ada juga signboard dia yang masa on the way ke Pagalungan tu, dia ada signboard tu ke Pagalungan ikut jalan Juala. Jalan Juala ni guys, dia lebih bagus, lebih lancar dan dia punya gravel tidak teruk dari jalan lama tu guys. Kamu tengoklah jalan dia ni, boleh laju jugalah tapi kena hati-hati jugalah. Tapi kalau dibanding dengan jalan lama tu, jalan lama tu ada teruk sikit. Kalau kamu ikut jalan lama tu, kalau dari simpang jalan besar ke Pagalungan tu, dia punya perjalanan kurang lebih 48 km. Dan kalau kamu ikut jalan pintas Jawala ni, hanya 42 km guys. Jimat 6 km. Kalau 6 km tu di jalan gravel, jauh juga tu. Apalagi kalau hujan, memang 1 jam jadi 2 jam perjalanan tuh kali 2. Jadi kepada yang siapa yang hendak pergi ke Pagalungan tuh, kalau mau jalan dia cepat sampai dan tidak teruk, boleh ikut jalan Jawala nih guys. Tapi kalau yang jenis enduro punya orang guys, macam kawan saya si Jiki itu guys, sama ada tim dari Labuan lagi, nah itu boleh ikut jalan lama lah. Itu memang makanan diorang, jalan-jalan teruk macam gitu. Cuma kena hati-hati sejalan, jangan jalan sampai ke malam. Kalau kamu mau ikut jalan ni, kena daftar dululah nama di pondok security itu. Kamu kena daftar dulu dan tujuan kamulah tembus ke mana. Kami ikut jalan ni guys, kami jimat dekat 20 menit tuh perjalanan perjalanan kami guys. Tapi kalau kamu tidak biasa jalan ni, banyak simpang juga masuk guys. Sebab masa kami ikut jalan ni, kami ikut ada satu kereta yang sudah biasa ikut jalan ni. So kami follow dia dari belakang sajalah sampai tembus di pintu yang keluar tu. Di sini tembus di pintu keluar sudah ni guys. Ni mau dekat sampai ke jalan besar sudah ni. Ada kurang lebih, tidak silap saya, dalam tidak sampai 10 km sampai sudah jalan besar ni. Okay guys, harap informasi ini dapat mempermudahkan perjalanan kamu yang hendak ke Pagalungan. Okay guys, ciao ciao.